Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin untuk datang ya, jadi ya karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa kami datang hari ini. Kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah ya. Jadi ini belum sempat ya, karena belum mungkin sempat. Belum di dari rumah sakit mungkin belum diizinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Sakit. Ayahnya ketemu dengan keluarga? Belum. Saya nggak ketemu tadi. Tadi ditolak atau? Bukan ditolak. Bukan, tidak ada penolakan. Cuma belum mungkin belum saatnya. Belum saatnya ya. Belum. Tadi karena mungkin belum bisa kita masuk ya, karena masih di ICU ya. Jadi pihak rumah sakit tadi mengatakan apa, Pak? Detail ya? Tidak ada dari rumah sakit, tidak ada statement. Berarti belum ada permintaan maaf yang disampaikan? Belum, memang tidak ada. Kami kan sebenarnya ini secara spontanitas kami datang ke sini. Jadi kami tidak ada koordinasi sebelumnya. Memang kami tujuannya hanya ingin berdoa dan ingin menyampaikan permohonan maaf aja itu. Tadi kan dikatakan tidak diperbolehkan untuk masuk. Itu tidak diperbolehkan? Bukan tidak diperbolehkan. Belum saatnya. Ada rencana lagi mungkin datang, Pak? Ya. Ada rencana lagi mungkin datang untuk bertemu langsung dengan keluarga dan menyampaikan permintaan. Ya, kami selalu artinya sangat ya ingin untuk menyampaikan langsung. Ya. Ada pesan nggak sih, Pak, dari Mario, Pak? Bagaimana? Kalau belum ketemu, ada pesan yang akan disampaikan? Iya, kami akan terus untuk berusaha ketemu dengan pihak keluarga ya untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Berarti akan diagendakan. Kalau masalah hukum sih ya itu biarlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, kan sudah berjalan juga sampai saat ini. Ya, kami percaya bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan profesional dalam menjalankan tugas. Jadi itu tetap berjalan. Ya, kami hormati proses hukum. Ya, mungkin, tapi kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena memang itu diminta oleh klien kami untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban maupun kepada keluarga. Saya Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.